لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. Nah, saya ingatkan ketika awal masa muasasi dimulai, ingat, qala Allah qala Rasul, kembali pada ashalah. Komitmennya itu harus dibangun di atas dasar kepada keaslian. Kalau lo nggak mau jadi pegawai Pemda, lo mau kerja jadi apa sih? Mama, ngajar aja, Bu. Nggak lepas tuh omongan dari dulu. Sampai sekarang pengen jadi guru aja. Nggak kepengen jadi orang berharta. Guru itu justru hartanya banyak. Ngasih ilmu aja kerjaannya. Ya udah, jadi guru juga nggak apa-apa sih, bagus. Salah satu, jangan korupsi. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi, tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Terik matahari tak surutkan langkahmu. Abi minta maaf ya, Neng. Akhir-akhir ini Abi sibuk banget. Jadi gak sempat ngobrol sama kamu dan anak-anak deh. Yah, udah resiko, Bi. Jadi istri anggota DPR. Kamu senang Abi jadi anggota DPR? Biasa aja. Tapi Umi lebih senang jadi istri Abi yang dulu. Kenapa? Tuh, rambut pada putih semua. Mikirin negara ya? Ada yang lebih berat, Nay. Mikirin umat. Matahari tak surutkan langkahmu, terus hujan badai tak lunturkan azammu, raga akan terluka tak jeringkan jalimu, mata mengenal dunia tak silaukan pandangmu. Saya faham. Kita memulai merintis dari awal, dari tidak punya apa-apa, dan ketika perlahan-lahan kehidupan membaik, alhamdulillah. Tetapi saya lihat banyak di antara pemimpin umat ini lupa, Ustaz. Apa gerangan yang membuat dunia ini menjadi lebih menarik daripada dakwah itu sendiri? Dan kita sudah lihat itu. Apakah ini yang dikehendaki oleh perjuangan kita selama ini dengan pengorbanan kami para ibu di belakang? Saya yakin bukan untuk itu, Ustaz. Pedih hati, Ustaz, melihat iman kita yang dipertaruhkan itu dikalahkan hanya oleh jabatan dan harta, Ustaz. Tapi apanya, Be, jangan marah. Saya masih bingung besok masak apa. Uang yang adik kasih udah habis. Kalau uang udah habis, kita minta aja lagi sama Allah. Kan Allah kasihnya lewat Abi. Jadi saya mintanya sama Abi. Kalau uang udah habis, Nay, itu berarti rezeki udah mau datang lagi. Kayak sumur aja. Kalau sumurnya kering, berarti hujan udah mau datang. Abi lagi gak punya uang ya? Pelosok negeri kau sambangi, tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu.